Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfi di channel Bahat Tadana, bacotan harian tadi dan nanti. Di video kali ini, di episode Bahatek, naonnya enak. Episode enak naon. Sebenarnya itu kurang nampilkan hasil rekaman video si Realme yang anu males ngedit na. Nu ayeuna karek diedit ya paling kitu ge. Dan silakan saksikan hasil rekaman dari video si HP Realme 6 Pro. Oke, selamat menonton. Di hasil perekaman, kamera belakang, kamera utamana, Full HD 30fps. Stabilisasinya, off-nya. Coba jalan. Dina kamera mah, dina layar mah cukup stabil sih. Jalan kaki, biasa. Terus ada backlight, langit, oke lah. Cobaan lompat, tuh pak. Oke, kalau lari gitu hasilnya, sip. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera belakangnya lagi, Full HD 30fps dengan ultra stabilnya aktif. Asa ngecropnya ya video na cuy. Kita coba jalan deh. Dina kamera masih, dina kamera, dina layar mah sama stabil. Coba ngarep backlight. Ngerah langit, ya hasilnya mun ngerah ke langit itu matahari. Terus kalau dipakai lari kia. Tuh, dua. Oke. Mau dipakai lompat gitu. Mantap. Dan ini adalah hasil perekaman Full HD 30fps di lensa ultra wide, ultra steady. Eis na aktif. Singkaran atau bodi? Dengan ultra stabil max. Jadi pakai lensa wide, lamun ultra stabil max nama. Oke, kita coba jalan. Di layar mah stabil. Duka sih lah mah. Cek langit. Itu matahari. Oke, langsung coba lompat. Lari. Wow. Dan itu adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil perekaman di Full HD 60fps. Ultra stabilnya tuh bisa aktif dan kilasilnya emang rada nggak crop sih, dan soalnya ngerekam di resolusi 4K terus di downscale, ini downscale sih, di crop. Kita coba 60fps. Dina layar mah biasa stabil, mantapnya. Terus ngerah ke langit, itu matahari nu serab. Tes lompat aja na. Oke. Dan itu adalah hasilnya di Full HD 60fps. Dan ini adalah hasil perekaman 4K 30fps. Ultra stabil nanti aktifnya atau AIS nanti aktif. Coba jalan deh. Di layar mah stabil, tapi duka sih lama. Jalan terus, mulai kena langit, matahari, anak doi, coba lompat. Coba. Oke, dan itu hasil perekaman 4K 30fps. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan, Full HD 30fps. Lensa utamanya anu 16MP. Coba jalan. Di layar mah stabil, tapi duka sih lama. Ada langit, wajahnya ya ada poek sih. Terus nggak ada langit, serab. Kita coba lamun lompat kumaha hasilnya. Itu dua. Dan itu hasilnya. Oke. Dan ini adalah hasil perekaman kamera depan dengan lensa ultra wide nya di Full HD 30fps kan nih. Bisa 60fps. Coba jalan.
Di layar mah tetap stabil. Kita cek hasil aku mangke. Terus ke langit. Wah, masih kena jelas ya wajahnya. Kena ke langit seram. Cek di lompat. Oke. Dan itulah hasilnya. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya tampilkan di video kali ini yang durasinya sangat singkat dan gak guna banget. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau gak suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!